Okey. Akidah ni maknanya suatu kepercayaan, keyakinan, i'tiqad, pegangan dalam hati. Sama ada pegangan itu betul ataupun salah. Hak ataupun batil. Seseorang yang mempercayai bahawa berhala itu Tuhan dia, tokong itu Tuhan, dia telah mempunyai akidah, kepercayaan. Tetapi pegangan kepercayaan itu batil, salah. Sebab tu dia ada akidah ni, ilah dipanggil apa dia? Akidah yang batil, akidah yang hak. Begitu juga ilah, ilahul batil wa ilahul hak. Ilah-ilah ni maknanya Tuhan. Tuhan yang disembah. Sesuatu yang disembah semua dipanggil Tuhan. Aliha ya'lahu ilahan. Sesuatu yang disembah semua panggil Tuhan. Semua tokong kan, berhala kan, matahari, bintang, Tuhan. Tetapi di sana ada dua Tuhan. Pertamanya Tuhan yang salah yang disembah oleh selain daripada orang Islam. Yang ketuanya ilahul haq iaitu Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada layak yang disembah melainkan Allah semata-mata. Jadi kesimpulannya, akidah ni suatu kepercayaan, suatu pegangan. Dia pegang benda yang salah pun dipanggil akidah, dia pegang benda yang betul pun dipanggil akidah. Jadi tujuan kita belajar akidah salaf ni, akidah salaf, kita nak berpegang suatu benda yang betul, benda yang pasti, yang jelas, yang bersumberkan kepada dalil.